Hari ini kita mau ke SeaWorld, teman-teman. Alhamdulillah cuacanya cerah. Udah sampai nih, mari kita masuk. Pertama kali masuk langsung ketemu ikan Boris dan Nemo. Aku pukul-pukul akuariumnya untuk ngetes akuariumnya kuat gak, hehe. Lagi ramai banget nih, teman-teman. Nah, kenali nih, ikan Arapaima jumbo. Teman-teman tahu nggak bedanya Arapaima sama aligator? Coba komen ya. Nah, kalau ikan ini giant panasius. Yuk kita jalan-jalan lagi ke tempat lain. Ada ikan arwana juga ya, cantik ya teman-teman. Kalau di akuarium ini bercampur ikan-ikan dengan berbagai jenisnya, teman-teman. Ada ikan pari juga. Selanjutnya kita lihat ikan piranha yuk. Ikan karnivora ini berasal dari Amerika Selatan. Mereka terkenal gigi tajam dan pemakan daging. Namanya juga karnivora, hehehe. Udahan dulu ya ikan piranhanya. Sekarang kita cari yang lain. Ada mobil yang berisi ikan juga nih. Mungkin konsepnya mobil yang tenggelam di laut kali ya. Nah, di sini ada kolam terbuka, isinya bayi-bayi semua. Ada bayi hiu dan bayi pari. Tapi meskipun terbuka, gak boleh disentuh ya teman-teman. Ada kereta di dalam akuarium juga. Mungkin untuk main ikan-ikannya kali ya. Nah, di sini katanya ada hiu perawat. Mana hiunya? Oh, itu dia. Lanjut yuk, kita masuk ke biota ubur-ubur.
Di tempat ubur-ubur ini semuanya dibikin jadi gelap. Semuanya juga serba glow in the dark. Nih, ini juga glow in the dark nih bajunya. Sepatunya glow in the dark. Jam tangan mama juga glow in the dark. Tas dulu dong. Waktunya masuk ke terowongan. Aduh, padat sekali di dalam. Di sini juga ada ikan kesukaanku, ikan kerapu. Tapi ini versi yang besarnya. Selesai dari terowongan, aku menonton kakak-kakak lagi menyelam dan memberi makan ikan. Kakak penyelamnya ini membawakan makanan pengunjung. Ada 2 buah bucket di sini ya. Langsung diserbu sama ikan-ikannya ya. Nah, jadi pengunjung di sini ancol ikan-ikannya makannya dengan cara disuapin. Nah, siapa ya di sini yang makan? Pengunjung pada bagian pangkal ekornya, nama racunnya adalah serotonin yang apabila tertancap otot halus manusia yang mengenai area lengan ataupun kaki akan menyebabkan kerang kebas, bahkan sampai dengan kelumpuhan. Lalu pengunjung apabila mengenai area dada ataupun mengenai area jantung, tengkuk kepala bagian belakang akan menyebabkan tidak sadarkan diri, bahkan sampai dengan meninggal dunia. Jadi ikan pari ini adalah salah satu ikan yang berbahaya ya pengunjung. Berlanjut, kita kehadiran bintang tamu di sini. Ada hewan reptil laut, kakinya ada 4, selalu bawa rumahnya kemana-mana. Namanya apa? Penyu atau kura-kura? Kura-kura atau penyu-penyu? Penyu kaya, betul. Selanjutnya aku mau ke Samudra Ancol. Lanjut part 2 ya.